Kita ke informasi selanjutnya, Kebun Raya Bogor bisa jadi pilihan alternatif masyarakat yang ingin berwisata di tengah kondisi cuaca yang kian panas. Sudah ada reporter Rizka Dior di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Rizka, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di Kebun Raya Bogor? Iya, Cinta. Wah, ini sepertinya saya mau main skuter jadi sulit nih, Cinta. Wah, iya. Jadi memang ini konsepnya seru banget, liburan di Kebun Raya Bogor nih, Cinta. Di tengah kondisi El Nino atau kondisi kering ataupun juga berkurangnya curah hujan di Indonesia. Atau kita juga sering mengalami cuaca panas nih, apalagi kalau mau liburan di Jakarta juga cuacanya suka tidak menentu. Pilihan untuk berakhir pekan di Kebun Raya Bogor ini bisa menjadi salah satu pilihan nih, Cinta. Seperti saya hari ini. Karena Kebun Raya Bogor juga ini menjadi tempat konservasi tumbuhan eksitu, tempat edukasi hingga tempat liburan masyarakat ataupun tempat berakhir pekan. Nah, kalau tadi saya pantau nih, Cinta, dari pagi memang ini suasananya di Kebun Raya Bogor sudah ramai banget. Pengunjung dari Jabodetabek memadati kawasan Kebun Raya Bogor. Dan menurut informasi terakhir yang sudah saya dapatkan, ada lebih dari 5.000 pengunjung yang hari ini berpiknik ataupun berakhir pekan di Kebun Raya Bogor. Karena ada beragam aktivitas seru yang bisa kita lakukan di sini. Salah satunya adalah bermain skuter seperti yang tadi saya lakukan di Cinta. Bermain skuter seperti ini dibanderol mulai dari harga Rp50.000 per jamnya. Nah, tidak hanya skuter, kalau misalnya Cinta bisa lihat ini di belakang juga ada mobil golf yang juga bisa disewa oleh para pengunjung mulai dari Rp275 hingga Rp375.000 tergantung tempat duduk yang diinginkan nih, 4 atau 6 tempat duduk. Nah, nggak cuma skuter dan juga mobil golf, tapi di sini juga ada sepeda listrik nih yang bisa menjadi salah satu pilihan juga kalau misalkan lagi liburan ke Kebun Raya Bogor ya, dibanderol mulai dari Rp55.000 per jamnya. Nah, beragam fasilitas yang disediakan ini, Cinta, kiranya bisa dinikmati mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Jadi pastinya seru banget memang ya, Cinta. Nah, nggak cuma menikmati beragam permainan, tapi di sini juga lebih dari 3.000 tumbuhan dan juga daun-daunan dari seluruh penjuru dunia bisa kita jumpai di sini. Jadi selain liburan, kita juga bisa menghirup udara segar Bogor. Cinta. Wah, seru sekali liputannya. Terima kasih Rizka Dior dari Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Masih dari informasi wisata, pemirsa, berkunjung ke taman tematik tidak harus ke luar negeri. Di Subang, Jawa Barat ada flora wisata yang ramai dikunjungi warga. Selain taman yang cantik, kastil megah yang berdiri di taman ini bisa bikin latar foto Anda makin menarik. Sekilas, tempat wisata di Subang, Jawa Barat ini mirip taman tematik yang tersohor di luar negeri ya. Tapi yang ini beda, tempat ini mengusung konsep flora wisata. Iya, taman yang terletak di kaki Gunung Tangkuban Perahu ini dipenuhi bunga berwarna-warni. Tak hanya taman bunga, ada pula bangunan kastil megah. Kastil yang jadi ikon tempat wisata ini memadukan arsitektur Turki dan Belanda. Wah, seperti di negeri dongeng aja ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, auto estetik deh kalau foto di sini. Baru pertama kali sih, banyak sih sempat. Lebih luas ya. Masih belum puas foto-fotonya. Tenang, masih banyak spot indah dan menarik lainnya. Seperti patung tikus raksasa, bangunan sangkar burung, hingga jembatan berbentuk tangan. Sebenarnya kita taman bunga, Pak. Taman bunga, kita luasnya 6 hektar, kita lengkapi dengan spot foto yang menarik. Kita juga dilengkapi dengan beberapa wahana, kurang lebih ada 17 wahana. Untuk masuk ke tempat wisata ini, tiket dijual Rp30.000 per orang di hari biasa. Dan Rp40.000 saat libur akhir pekan dan libur nasional. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.